Selain setiap minggu macam-macam kita paparkan, semuanya memang cukup menarik dan beri informasi kepada anda. Minggu ini kita nak menemubual seorang petani koko yang berjaya untuk kita menyingkap apakah rahsia kejayaan beliau. Beliau ini cerita dengan saya kan, walaupun pelbagai cabaran dan masalah yang telah dihadapi, tapi tidak sedikit pun mematahkan semangat beliau untuk terus setia menanam koko sehingga ke hari ini. Saya pun nak bagi tips kepada anda ni, untuk menjadi orang yang berjaya dalam apa juga bidang pekerjaan, bukanlah senang. Anda jangan mudah putus asa, kena sentiasa berusaha dengan gigih dan mengaplikasikan teknik-teknik dan juga strategi yang efektif. Jadi, teruskan bersama dengan Inspirasi Koko. Jangan ke mana. Kejap lagi kita tengok apakah resipi yang menarik yang dipaparkan oleh Chef Kamarul menggunakan produk berasaskan koko. Assalamualaikum, salam satu Malaysia. Bertemu kita lagi dalam Inspirasi Koko musim kelima. Jadi chef, apa resepi istimewa hari ini? Resepi ialah udang barbecue coklat putih. Itu kegemaran saya tu. Kebaikan coklat putih. Dia ni tinggi kalsium. Baguslah untuk apa? Betulkan tulang kita. Betul. Bagus ni coklat ni, semua bagus. Cuba tengok gigi saya. Tengok, tak ada rapuh tau, masih kuat lagi. Nah, dia cara dia mudah. Kita mula-mula kita marinate ataupun kita akan berap udang kita. Kita akan menggunakan ni, dia punya bahan utama ni lah. Kita punya hero. Coklat putih yang telah pun di cairkan. Cairkan dulu. Letakkan dalam ni. Ialah cili hijau. Daun ketumbar di sini. Sedikit jus limau ni. Serbuk koko. Berbagai khasiat. Nah, kita masukkan sedikit garam. Saya cukup rasa. Jangan banyak sangat garam. Dah nampak tak udang kita tu? Itu dia. Jadi dah lah kita perap dia, daunkan dia cantik sedap macam ni. Okey, itu bahan perapan dah siap. Sekarang ni kita akan buat dia punya filling ataupun inti dia. Senang saja. Kita akan potong begini. Jangan besar sangat lah. Kita akan gunakan keju cheddar. Kita potong kecil-kecil je. Kita potonglah sampai habis ni. Jadi sementara tu, nampak tak? Nampak. Kita akan panaskan kita punya kuali. Kalau tak ada kuali, kalau kita nak gunakan barbecue yang api, apa tu? Flame tu, open flame tu boleh lagi lah seronok kita barbecue. Kita gunakan lemak koko, sangat bagus. Kenapa? Tidak berjelaga. Betul. Jadi, makanan sihat, pandailah yang dalam dan luar. Ini yang paling susah sekali. Kita kena ambil kuda-kuda sebelum kita... Macam mana nak buat tu? Kita akan beef bacon Kita guna beef bacon ataupun panggil macon. Kita susun ni nampak cantik. Yang pertama, kita akan masukkan hotdog ataupun sausage kat sini. Susun dia. Kemudian kita juga ada kat sini cheese ni. Cheese ni bila kita masak nanti dia macam cair lah. Dan juga kita ada bawang tadi. Dan kita susun dia cantik macam tu. Bagi dia betul-betul ketat. Dan kita akan... gunakan ni lah, cucuk ni. Dan kita cucuk lah seketat yang mungkin. Ingat lah, benda ni memang cepat masak. Sebab sosis dah masak, udang cepat masak. Cuma kita nak pastikan dia jangan terlampau lama sehingga kering. Kita punya apa tu, beef bacon tu. Kan. Kita kena ni lah. Sumbat kat tengah pula lagi. Sumbat. Dan kita susun aja cantik. Jadi kita akan tunjuk dua, nanti kita akan habiskan nanti ya. Senang je cara ni. Tak susah sangat, tapi kena kreatif. Betul? Sekarang begitu cantik. Terkeluar tak apa? Nah, kita buat sampai habis. Sampai habis. Lepas tu kita letak kat tempat pemanggang kita ni. Pemanggang. Bila dah sudah cantik macam ni, kita bakar lah dia. Jaga pasal selina ni. Jaga ke panas-panas ni, takut kena. Tak apa. Saya bersenam. Jadi kalau macam terkeluar tu jangan takut. Sebab nanti cheese tu bila dia tak panas, dia akan cair. Bila cair, seterusnya dia akan melekatkan semua tu. Itu yang saya dengar tu. Dia punya bau. Nampak cheese tu pun, keju tu pun dah. Nampak, chef. Nampak. Cair lah. Jadi dia melekat cantik. Jadi kita akan susun cantik kat sini. Kita ni, bila kita masak gunakan koko ni, kena kreatif sikit. Sebab bukan semua benda kita boleh ni. Dan kita susun cantik macam tu. Cantiknya susunan. Tutup apinya. Saya tahu Sina suka apa. Dia memang suka ni. Dia style huruf L. Ya Allah, tepat. Tepat Tahu je. Tak apa-apa tahu pun musim. Kan. Tolong sedapnya. Jadi dah lah siap kita punya resipi pertama untuk episod kali ni. Tu dia barbecue. Udang barbecue coklat putih. Lepas ni kita akan ke segmen seterusnya, iaitu segmen Bicara Koko.
panggil Koko. Ain, ini bukan je Koko, tapi kasih sayang. Mak peneka. Taklah, Mak nak kumpul duit banyak-banyak. Nanti anak Mak ni nak belajar tinggi-tinggi, kan? Mama. Apa ni? Banyaknya coklat. Ini bukannya coklat je. Inilah dia kasih sayang. Tahun 80 sudah mayak, orang sudah kuku buat kuku kebun mayak. Sampai kita kuku ini asih, kita boleh cari uang tahun 96 sampai 2000. Ini harga sampai naik sampai 6 ringgit lebih. Kita dia asih mayak tinggi. Saya sampai boleh beli kedai, kereta, lagi sampai tanah boleh beli. Saya langsung saya punya autak terus ingat kuku, tak mau lepas ni kuku. Miyakit mayak. Ya, betul. Kita mau faham apa macam mau kontrol miyakit. Ini miyakit sudah faham kontrol, kuku tak rahat. Janji kita mau lajin selalu. Tak boleh tinggal kawasan kuku. Kita punya kuku lagi lajin, kita punya AC lagi mayak. Sekarang RM10, bukan RM2, RM3. RM10 mayak lampak uang. Kita kuku, hujan tak kira. Panas pun tak kira. Ada AC. Hujan, kita ada AC. Tak hujan, kita ada AC. Lagi, lepas hujan, kuku mau habis. Longkong ada, durian ada. Kita punya kawasan kuku, kita mau lajin, janji. Jangan tanam, tak mau lajin. Kita, kebun kecil, apa lagi mau ingat? Lulu kita, apa bantuan pun tak dapat, tahun 80. Sekarang kerajaan sudah lembah kuku sudah ada tolong bantuan. Ada kasih tolong kita. Kita ada can. Pergi cubalah ini kuku. Tak payah takut. Misi boleh untung. Kita kebun kecil. Sekarang tak payah belajar. Dulu kita orang lama. Mau belajar. Berapa susah. Sekarang lembah kuku Malaysia sudah faham. Maya senang boleh jadi. Dulu lain. Sekarang lagi ada bantuan. Kita pun ingat ini bantuan. Sudah tolong kita kebun kecil. Ini kuku lagi dia umur tinggi. Saya tengok. Saya punya sudah 26 tahun kuku. Sudah 26 tahun. Saya ingat boleh sampai 50 tahun. Dia punya umur boleh kita asih. Lagi kita senang jaga apa. Ini kulun tak bagus. Kita boleh tukar. Tukar ini mula-mula. Kita pakat lembaga kuku, jantung cuba, ini payung. Ini payung, 1 junior belum cuba lagi. Kita Malaysia sudah cuba, luar negeri punya orang, banyak suka ini, mau cuba. Sampai 30 tahun kita ini pokok nampak tak bagus, kita jantung bagus punya, jadi kelun bagus punya. Dia jadi baik punya pokok, baik punya kelun. Lagi, sekarang baik punya kualiti lagi ini. Ini kuku mau cari wangi punya kuku lagi. Saya lapak anugerah 3 tahun. 2004, 2005, 2006. Saya ada 36 ekar kuku. 1 tahun hasil 32 tan. Saya jual kilang, kualiti bagus. Boleh sampai 300 ribu lebih. Kita sekarang tanam kuku boleh jadi tambah untung. Harga cantik, kerajaan bantuan. Lagi kuku boleh cari wang lebih. Saya pengurusi Persatuan Penanam Kuku Raub. Saya minta kerajaan kasih levy denda. Boleh tambah kerja asing. Out
Okey, Chef Nak, kita dah tahu sekarang ni apa nama resipi kita ni. Okey, Serena, hari ini saya nak tunjukkan kepada penonton di rumah dan juga di, pada Serena, satu lagi resepi coklat batang tangan iaitu truffle coklat prune. Oh, dengar pun dah sedap tu kan? Ya, Serena. Okey, truffle coklat prune ni macam mana cara nak buat dia? Okey, Serena, seperti biasa ya, yang seperti penonton dah tahu di rumah, coklat yang kita perlu gunakan di sini ialah coklat tulen ataupun coklat converter, di mana ianya boleh dapati di Lembaga Kokoh Malaysia sendiri. Jadi, kita akan turunkan suhu coklat ini daripada 45 hingga 50 darjah Celsius kepada 27 darjah Celsius, di mana kita kena gunakan kaedah tempering ataupun penstabilan kristal. Okey, kita tuangkan 3/4 daripada coklat di dalam mangkuk ni. Mangkuk kena guna mangkuk steel lah, Serena. Supaya coklat tu dia cepat sejuk eh. Scrapkan ataupun ratakan coklat ni menggunakan scraper. Bila kita dah dapatkan suhu yang kita ambil, kita punya termometer ni, kita letakkan di apa coklat ni, kita dapatkan suhu dia sampai 27 ataupun 28. Okay, kita akan masukkan semula 3/4 coklat ni ke dalam mangkuk yang ada 1/4 ni. Kita masukkan semua. Kita perlu kacau sebati dengan 1/4 tadi coklat tu. Lepas tu kita kena ukur balik suhu tu. Suhu. Dapatkan 27 ataupun 28. Okey. Okey. Kita dapatkan. Dapat. Okey, Serena, kita masukkan habis semua dalam kita punya acuan ni. Sambil kita ketukkan kita punya mold, Serena, kita perlu tarikkan kita punya coklat ni dengan menggunakan spatula ni. Okey. Lepas tu kita tolak macam ni. Oh, macam tu aje. Ketuk sikit. Tujuan kita ketuk coklat ni ataupun acuan ni supaya kita nak tak nak ada bubble ataupun ruang udara di dalam kita pun coklat ni. Okay. Di sini saya ada prune yang telah saya cincang supaya senang kita nak masukkan ke dalam kita punya acuan ni. Kita cuma tolak, masukkan dekat sini, letakkan pada setiap lubang acuan ni. Okey, macam ni. Kita gunakan hujung sudu ni, Serena. Okay. Yang kecil lah. Okey, kita cuma tolak ke dalam. Lepas tu kita masukkan dalam macam ni. Okey, bila dah macam tu, Serena, kita kena ketuk sikit lagi supaya coklat tu the cover ataupun dia tutup, tutup balik tu. Okey, kita tolakkan kasi bersih, Serena. Okey. Mana yang tak ada yang tu, yang berlubang tu, yang berlubang tu kita tutup balik supaya dia cover. Dan seterusnya, Serena, kita akan masukkan ke dalam peti sejuk selama 20 minit ataupun 15 minit. Sehingga dia beku. Ya, Serena, beginilah rupanya coklat yang kita telah keluarkan daripada peti sejuk tadi dengan suhu 7 ataupun 10 darjah Celsius selama 15 hingga 20 minit. Jadi kita perlu tekan macam ni ya, para penonton, Serena, supaya senang coklat kita nak keluar. Betul tu. Macam ni. Okey, lepas tu kita ambil plate ataupun kepingan stainless steel ni, kita tungkupkan macam ni. Ataupun kalau tak ada kat rumah stainless steel punya kepingan ni, kita boleh juga gunakan pinggan ataupun dulang. Lepas tu kita terbalikkan macam ni. Macam tu je. Serena, macam ni. Kita ambil sudu ni, kita ketuk sikit supaya senang coklat ini keluar. Alah, manjanya kan. Bila macam tu, kita slow-slow, kita angkat kita punya coklat ni. Kalau tak boleh juga, Selena, kita ketuk. Nak mencantikkan lagi, kita gunakan paper cup ataupun kertas. Mesti tolong keluarkan kertas ni. Dan kita cuma masukkan ke dalam paper cup ni. Okey, Serena, sekarang kita nak hiaskan coklat kita ke dalam mangkuk yang telah saya sediakan menggunakan coklat putih. Kita cuma letakkan dikeliling mangkuk coklat putih ni. Macam ni. Bakinya ke dalam mangkuk kita punya mangkuk coklat ni. Boleh nampak menarik. Cantiklah, adalah hotel kan kita punya penyampaian tu. Beginilah rupanya coklat ataupun truffle coklat prune yang saya dan Serena sediakan. Jangan lupa cuba. Ini ada dua resepi yang istimewa dimasak oleh dua chef profesional kita, iaitu Chef Kamarul dengan resepinya udang barbecue coklat putih, dan Chef Nan kita truffle coklat prune. Jadi jangan lupa mencuba kedua resepi yang memang lazat dan berkhasiat.
Jom kita ke segmen Kreatif Koko. Sayang. Mak pandai ke? Taklah. Mak nak kumpul duit banyak-banyak. Nanti anak mak ni nak belajar tinggi-tinggi, kan? Mak! Saya rindukan mak. Apa ni? Banyaknya coklat. Ini bukannya coklat je. Inilah dia kasih sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu sekali lagi para penonton ya di dalam segmen Kreatif Koko, di dalam rancangan Inspirasi Koko musim yang kelima. Jadi pada minggu ini, seperti yang para penonton dapat lihat di hadapan saya, saya ada dua gubahan kreatif yang saya buat daripada coklat ya. Yang sangat mudah untuk kita sediakan. Bahannya hanyalah botol kosong yang terbuang ni, yang selalu kita buang lepas kita minum, kita ambil semula. Dan juga straw ya, straw minuman. Saya perlukan tape eh, tape di sini, dan juga sekali lagi acuan coklat yang berbentuk bulat begini bagi kita membentuk mata dan juga hidung eh, kita punya kreatif kita. Kita perlu tebuk eh, ataupun potong sedikit dia punya botol kita tadi. Kita masukkan pisau yang tajam, kita potong daripada bawah sampailah ke atas. Ini bertujuan eh, supaya kita masukkan coklat nanti dan untuk kita memudahkan mengeluarkan coklat. Kita tutup saja bahagian yang telah kita koyakkan tadi ataupun yang telah kita belah. Kita tape semula dengan tape ini semua. Kita buatlah sehingga habis ya, daripada atas sampailah ke bawah. Kita terus saja masukkan coklat ke dalam botol kosong kita tadi. Di sini saya menggunakan coklat hitam eh, ataupun dark coklat. Kita isikan dia sehingga penuh dan terus saja kita simpan di dalam peti ais ataupun kita keraskan di dalam peti ais selama lebih kurang 30 hingga 40 minit ya. Setelah 40 minit ya dan coklat kita keras, kita boleh terus mengeluarkan coklat kita tadi daripada acuan botol kita. Kita potongkan sedikit di belahan dia yang ada selotip ni tadi begini. Okey, beginilah rupanya ataupun hasilnya. Coklat yang telah keras. Untuk bahagian di atas ni, untuk bahagian strawnya, di sini saya menggunakan straw. Eh, di mana saya akan tutup dulu bahagian bawah dia dengan selotip begini. Kenapa? Kalau kita tak tutup, kita isikan coklat di atas, dia akan mencucurah keluar daripada bawah ni. Dan saya telah masukkan coklat putih di dalam piping bag kertas ini. Dan terus saja kita pipe ke dalam straw ini sehingga dia penuh ya. Bila dia dah penuh, kita simpan ataupun kita keraskan di dalam peti ais selama lebih kurang 20 minit. Sama juga prosesnya seperti kita buat botol kita tadi. Saya nak menunjukkan cara ataupun teknik nak membuat mata dan juga hidung perubahan kita pada hari ini. Di sini saya menggunakan coklat hitam eh, ataupun dark coklat. Kita titikkan dia, masukkan ke dalam acuan yang begini untuk membuat mata hitam dia. Okay, perhatikan. Sedikit saja kita buat di bawah ni, begini. Okey, setelah mata hitam kita agak keras, kita terus saja pipekan coklat putih untuk kita buat mata putih dia. Kita pipekan dia sedikit begini. Perhatikan ya. Kita pipekan di dalam ni. Dan seterusnya. Kita hanya perlu pipekan coklat putih ni sehingga separuh daripada acuan kita tadi. Kita pipekan begini. Dan seterusnya begini ya. Dan kita ketuk sedikit agar dia rata. Dan kita keras sekali lagi di dalam peti sejuk selama lebih kurang 5 hingga 10 minit ya. Baiklah para penonton ya, mata dan juga batang straw kita juga telah keras. Sekarang saya nak keluarkan mata ni daripada acuan dia. Kita terbalikkan dan kita ketuk sedikit sini. Kemudian
Untuk mengeluarkan straw ni, kita memerlukan pisau dan kita perlu potong dia sedikit di sini. Okey, kita potongkan di sepanjang-panjang garisan ini. Okey, mudah saja. Keluarkan batang straw kita tadi di sini. Seterusnya, kita saya nak lekatkan bahagian mata dia. Di sini, saya menggunakan coklat hitam sebagai gam. Kita lekatkan bahagian mata dia. Kita ambil mata dia di sini. Kita lekatkan sebelah kiri. Kita ambil mata sebelah kanan. Dan juga hidung. Hidung dia. Kita ambil buat coklat ni. Ini. Okey, para penonton untuk bahagian mata dan juga kening saya menggunakan coklat putih ataupun white chocolate yang telah saya isikan di dalam bag piping kertas ini. Kita boleh bentukkan mulut dia kalau kita nak senyum, dia senyum lebar, kita bentukkan dia melengkung ke atas begini. Dan juga bulu kening dia perhatikan kat sini. Seterusnya, kita nak lekatkan kita punya batang straw Kita potong sedikit. Kita lekatkan sedikit begini. Dan kita biarkan dia keras sebentar, lebih kurang 2 hingga 3 minit di sini, barulah kita cucuk di atas. Sebaik saja batang straw kita ini dah keras, kita terus boleh masukkan ke dalam coklat kita tadi. Kita cucukkan saja begini. Begini. Okay. Jadi beginilah hasilnya para penonton. Hiasan kreatif koko kita pada minggu ini, kita susunkan bertiga begini. Senyum lebar mereka. Jadi besar harapan saya agar para penonton ataupun adik-adik di rumah dapat mencubanya sendiri, kerana dia mudah saja menggunakan bahan-bahan terbuang dan dia boleh kita gunakan untuk hiasan ataupun gubahan bagi tema Hari Kanak-Kanak Sedunia. Semoga kita berjumpa lagi pada minggu-minggu yang akan datang dengan kreatif-kreatif yang lebih hebat daripada ini. Seperti biasa, sebelum saya berundur, seragam pantun dari saya. Pergi memburu, naik kuda, makan coklat, jadi awet muda. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Kuis Inspirasi Koko musim kelima. Bagi anda yang ingin menyertai kuis ini, jawab soalan yang tertera berdasarkan episod minggu ini. Hantarkan jawapan anda melalui SMS dengan cara typekan LKM, jarak, typekan kuis, jarak, jawapan anda sama ada A, B atau C dan hantarkan ke 32776. Dari episod 1 ke episod 12, setiap minggu, 3 pemenang bertuah akan dipilih untuk memenangi wang tunai RM300, buku resepi terukai rasa coklat bersama Chef Amir serta hadiah iringan tajaan Lembaga Koko Malaysia. Starter kit membuat coklat tajaan syarikat The Chocolate Effects bernilai RM500. Buku resepi Main Masak-Masak bersama Chef Kamarul tajaan syarikat Telaga Biru. Untuk hadiah utama, dua pemenang setiap seorang akan menerima wang tunai RM1,000. Pakej kursus coklat buatan tangan tidak boleh dipindah milik bernilai RM1,900. Buku resepi terukai rahsia coklat bersama Chef Amir serta hadiah iringan tajaan Lembaga Koko Malaysia. Starter kit membuat coklat termasuk coklat fountain serta buku Belgian Chocolate by Roger Geertz tajaan syarikat The Chocolate Effects kesemuanya bernilai RM1,500. Buku resepi Main Masak-Masak bersama Chef Kamarul tajaan syarikat Telaga Biru. Untuk memenangi hadiah utama ini, kumpulkan kesemua jawapan mingguan dari episod 1 ke episod 12 dan lengkapkan slogan Saya Suka Koko Kerana tidak melebihi 15 patah perkataan dan emailkan ke inspirasikoko@koko.gov.my sebelum 31 Disember 2010. Kita pun sampai ke hujung rancangan, tapi jangan bersedih hati, teruskan bersama dengan Inspirasi Koko Minggu Harapan. Kalau anda nakkan hadiah yang menarik, jangan lupa sertai kuis kami dan jangan lupa layari laman web kami www.koko.gov.my. Resepi tu jangan tengok je ya. Cuba-cubalah masak. Memang memuaskan hati dan cukup segala khasiatnya. Sampai kita bertemu lagi bersama dengan saya Isna Rizwan, tentunya dalam Inspirasi Koko yang pastinya Koko Malaysia, khasiatnya sejati, lazatnya menyegarkan. Jumpa lagi. Selamat Malaysia.